Hai, kita lagi main Black Blade and Soul. Sama gue Hendy dan ini ada teman gue si Kelvin. Cia. Ayo Vin, kita quest. Tunggu bentar. Eh, bagi itu dong. Apa namanya? Mana? Tadi bukannya lu ngajak party ya? Kalau ini apa nih? Yang spin wheel. Dia ngabisin apa sih ini? Dari si stalker pakai itu buat ganti jadi item hoki, lu bisa dapat kostumnya tapi armor nggak gitu guna. Yang berguna itu item buat weaponnya, buat upgrade. Tapi lu punya gua ada, daripada lu ngabisin kunci sayang, mendingan gua kasih aja ntar kalau udah bisa trade. Oh gitu. Oke, okay. Ini apa sih? It's okay. Ini ada apa namanya? Tunggu, how long have you known about few years? Nih di bentar, gue lagi ini nih. What kind of MMORPG, MMORPG player are you? Veteran, cia. Solo, iya, yeah, solo. Nah, oh. Di stick bossnya nggak mungkin solo, Hen. Gue aja kemarin ketemu tim party baik, gue minta senjata dikasih. Enak dong. Makanya, gue bisa upgrade, lu lihat senjata gue kan udah ganti. Bentar ya. Sep, bentar ya. Ini survei apa nih? Itu survei kasih hadiah setiap lu level berapa dapat surveinya. Gua sekarang udah sampai level 26 survei. Ini survei 3 nih gua. Level 8 tapi. Ya udah, selesain dulu. Oh, level 8 lu belum bisa. Lu harus level 8 baru bisa ambil surveinya. Iya. Yeah. And then kita ke itu dulu deh. Kita ke yang biru-biru. Ini gua bingung nih, ada yang biru-biru. Cuman nggak kelar-kelar questnya. Yang apa? Yang pohon kalau nggak salah. Darah lu gede banget, Vin. Kecil nih. Lu gua ngeliat destroyer lebih serem lagi, Hen. Dua, ya iyalah, destroyer kan itu tanker kan. Damage-nya sakit, Hen, destroyer. Elah, gua harus PvP dulu nih, ngetes. Ntar kalau gua ini. Nah, ini nih, yang ini nih, yang pohon ini loh. Oh, attack. Godek-godek pohonnya. Iya. Bantai musuhnya. Gue udah ambil banyak. Ini ambil berapa sih? Lu ngambil sampai kuenya berubah. Bukan, lu gak harus ngebunuh itunya. Tapi lu bunuh dulu, ntar keluar pohonnya berbuah. Nanti ambil buahnya. Ini dapat bone berry. Udah. Misinya belum ganti? Belum. Gue juga bingung gua makanya. Coba ada pohon lagi enggak di sini? Pohon yang lain. Ini nih nih sini coba. Mana? Nih. Where are you? Woi, lihat radar, woi. Iya. Eh, udah hilang sih. Udah hilang, tapi gua kemana sekarang? Oh. Ke tempat tadi, ya. Cuman gua kesini dulu deh. Bambu lokap. Ada ini kelar quest. Oh iya. Lu punya lu itu apa namanya? Lu ada essence berapa biji? Essence. Coptone, gua lihat dulu. Essence tuh yang mana ya? Warna apa? Warna merah. Warna merah. Essence fragment. Essence. Oh. Kalau nggak ada, gue kasih punya gue. Oh, gue tahu nih, ada nih. Stalker yang si Essence ya? Ya. Empat. Ah, dikit banget. Emang lo ada banyak? Enggak, gue ada banyak. Tapi gue belum bisa trade ke lo. Ini gue banyak banget ininya nih. Ada yang Stalker Soul Shield ini loh, yang Shield ini. Berapa biji? 8 biji bukan? Tunggu bentar, ini apa? Yang udah jadi kan? Satu kan? Oh, enggak. Dia kan kalau lo puter dari bambu itunya, roulette-nya. Dia bisa dapat box. Boxnya ada yang 8, 5, 3, 1 sama berapa ya? Gue cuma pernah itu. Kalau dapat yang 8, buka yang 8 aja. Terus lu pakai itu soul shield untuk level lu yang paling bagus. Tunggu bentar, alternate soul shield. Jangan kayak yang alternate. Manage. Enggak, gue pengen manage. Ini apa sih? Aduh, anjrit. Ntar kalau udah level 20, ntar lo tinggal beli 8 biji soul shield itu yang buat level 20 di Jetstone.
Kenapa kenapa? Kenapa, Vin? Kalau udah level 20 di Jetstone, lo tinggal beli Viridian Valor Soul Shield. Itu paling bagus untuk untuk level gua. Sisanya yang agak lebih bagus lagi di stick terakhir di Viridian Coast, cuma susah dapatnya di tempat boss soalnya. Oh, ini tuh ada gambarnya ya? Iya. Kalau lu dapat seset ada bonus statusnya. Ini gue tahu dia seset dari mana? Kan lu pakai bisa kelihatan, lu pasang kan jadi kalau satu full itu penuh semua itu satu set. Gambarnya kalau sama semua. Ini kayaknya Lu gue punya udah seset sih kayaknya. lu ituin aja, arahin ke soul shieldnya, kan kelihatan tuh ada yang soul shield 1, soul shield 2, soul shield sampai 8. Kalau sampai 8 nyala semua warnanya berarti udah lengkap. Warna biru semua gitu. Ya. Oh iya, ini ada nih. Oke lah. Yang zombie stalker Jiangxi itu yang paling bagus sekarang. Tunggu, ini gua kemana lagi? Oh, Lari, gua gua ke itu dulu nih. Tempat tadi dulu, tempat tadi. ya, yang kuburan situ kan. Stamina lari gua payah banget nih. Belum lah. Ini dia level berapa ya? Gua pengen gua ajak di, pengen gua ajak duel. Dia nggak pakai baju itu, duelnya harus di arena. Belum Enggak. tentu mau juga. Iya, gua pengen ajak duel. Gua awal-awal tuh ya, Vin. Kalau lu cek video gue, itu awal-awal udah gua ajak duel tuh ada orang. Hoki banget lagi. Udah, bentar ya. Oh iya, lo senjata lo udah level berapa? Emang ini level ada levelnya senjatanya? Bisa lo upgrade, caranya kasih makan senjata lain yang nggak kepake. Jadi kalau ada senjata jangan lo jual, Hen. Ya, cowok. Level 2 sih. Caranya gimana? Lo klik senjatanya. Ada tulisan manage weapon kan? Oh, manage weapon, oke. Equipment. Yes, correct. Ada nih. Ya udah gua kasih makan deh. Apa register to evolve ya? Pilih yang tengah sih, yang evolve itu. Register Ntar, to ntar register. kan Oh, enggak. tinggal Oh. klik kanan aja ke weapon yang nggak kepake. Stalker ask. Ada additional ingredients. Shield stone axe. Itu apa ya? Itu nggak perlu, additional ingredient itu cuma kalau misalnya kalau lu mau kasih bonus experience. Biar lebih cuma gede. kalau ya kalau nggak ada ya pakai senjata Oh, gua enggak, jadi ini nggak ada bisa. ini, pakai aja nih. Soalnya ini khusus buat itu apa namanya destroyer gitu. Iya, kasih makan aja semua sebanyak-banyaknya. Cepet-cepet level 6 ntar buat breakthrough ke level 10 kan senjatanya ada di gua. Karena abis itu udah sampai level 10 lu udah pakai itu terus sampai terakhir sampai ntar di stick boss. Di stick boss gua bantu sih, siapa tahu dapat HA itemnya. Gua udah level 5 nih. Udah mentok belum? Udah bisa breakthrough. Breakthrough. Bentar, kampret kepencet. Breakthrough pencet apa? Enggak, pokok kalau sampai dia sampai experience sampai mentok kan ada breakthrough kan. Kalau udah sampai breakthrough ntar dia keluar itu gambar item yang diperluin buat breakthrough head. Belum, 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 belum. Ya udah, nanti dapat lagi kok di tempat loot quest. Mana sih itu yang ini yang oh ini dia nih blind man. Oke, sekarang kita ke blind man lagi. Oh, mana? Udah, Rebes. Sekarang quest ini bunuh musuh dulu. Di mana? Sini nih. Map yang sebelah kanan. Oh, yang itu ya, zombie itu ya? Kayaknya nggak tahu deh. Ini ya? Apa lu lurus terus ke yang ujung sana? Kayaknya ini deh. Di dalam deh ini kayaknya. Oh, yang ini susah loh. Susah kenapa? Ntar lu coba sendiri. Bentar nih, gua nggak bisa turun, Vin. Lu di mana? Pencet apa? Pencet spasi lagi. Nggak bisa turun gua. Jangan langsung ngedrop, gliding. Mati lu ntar. Ini keren nih, gua demen banget. Iya.
susah kenapa nih? Oh buat ini. level buat level tuh susah kan, gue pas itu pernah nyoba. Ini zombie ini. Hai baby. Hai. Boom. Gampang. Gampang. Nah, lu belum lihat kan. Panjer. Udah bilang gua dulu di sini bakal mati. Oh, gua tahu. Nih, gini nih. Lihat ya. Hai, baby. Gar. Mau gua bawa noh. Gampang. Buat gua sih matinya instan ya. Gampang banget masih. Mana sih jalannya? Nah, di atas. Oh. Nih gua mop nih. Tai, ntar gua mati anjir, jangan di. Kagak percaya. Kalau ada apa-apa gua pelintir. Variannya kecil sih. Ya, internet gua nggak terlalu bagus. Apa? Nggak bisa ini ya, nggak bisa apa? Nggak bisa roll up roll down gitu ya? Dia bisa event pencet E sama key, tapi kalau lu udah kebuka, gua nggak tahu lu udah kebuka apa belum. Belum. Bentar. Nih kayak gini nih, lu lihat nih. Gua kebukanya begini, bro. Bentar. Gua kebukanya ya. Gua ke ah, bos. Bosnya kenapa gua bilang susah? Dia force master hand. Gua maju dulu hand. Bentar lu enggak usah. Kalau sama-sama Force Master enak kan? Dari jauh. Iya. Tai gue yang dihajar. Wah, kampret. Matilah anjir. Udah. Cek sini. Ada petinya bisa lu buka enggak? Kalau enggak bisa ya udah. Enggak bisa ya udah. In case ya. Kadang-kadang ada hadiah yang enggak kelihatan. Gua juga baru tahu. Awal main gua tinggalin semua. Tunggu bentar. Enggak bisa sih enggak ada apa-apa. Ya, enggak ada apa-apa. Defeat the Forest Wolves. Lu kok belum yang itu? Belum, enggak tahu kenapa. Eh, ini kena darah gua kenapa enggak naik-naik ya? Lama regennya. Darah gua enggak kurang gara-gara defense udah gede aja. Kayak apa namanya? Kayaknya Tera kayaknya cepet. Di sini regennya enggak kayak gitu, Hen. Di Tera enak cepet itunya. Yang job yang baru itu yang brawler gua demen banget. Tera kan keluarin job baru sama kayak buat saingan sama game ini kan. Brawler. Oh, iya, di ada. Ini keluar yang itu kan, Warlock kan baru keluar. Iya, Warlock sih. Warlock kayak itu ya, kayak yang di Quora ya? Enggak tahu gua. Senjatanya pisau juga, Hen, Warlock. Iya. Yeah. Warlock bukannya tongkat. Ya. Lu belum lihat, gua aja udah lihat sih. Cuma gua belum mainin. Kok ini enggak ini ya? Nggak hilang ya? Banyak. Nggak hilang ya itunya, questnya. Quest yang mana? Nggak, masih ada merah-merah. Apa bukan yang itu ya? Lihat di pet aja. Kalau nggak lo pencet ALT, klik questnya. Defeat Graveyard Revenant.
Udahlah, hajar Graveyard Revenant dulu aja. Oh, lu ngajar Graveyard Revenant. Begitu dia mati, ntar keluar, keluar yang baru yang lebih kuat. Yang itu yang harus dibunuh. Oh, ini. Bukan, bukan, bukan. Bukan Plague Guma itu. Cari yang lain. Anjir, gua beracun. Tai main semua. Mana tuh? Tuh ada tuh. Bener sih. Di petanya. Kok gak keluar sih yang itunya? Tahu nih, defeat Graveyard Revenant in the Moonshed Cemetery. Moonshed Cemetery. Ini. Atas lagi. Darah gua habis, Cong. Cara buat ngisi darah gimana? Pakai potion. Sayang dong. Gak apa-apa, gua masih ada banyak, ntar gua bisa kasih lu. Nggak seru lah. Pakai pot. Ya habis gimana kalau enggak itu? Hand sini hand. Ini gua udah dapat nih. Ya, gua menang. Udah gua multi slice sama gua. Namanya gak posi kan? Udah, selesai belum? Mana tuh? Udah kayaknya, udah selesai kok. Gua sekarang ke sini nih, yang atas. Apa yang di sini nih? Yang ke gua belum. Belum, ntar lu nih, ini apa sih? Forest Wolf. Ya. Yeah. Forest Wolf di sini. Di dekat zombie yang tadi. Yang bos. Tunggu, 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 tunggu. Gua baca dulu. Stalker Jiangxi. Stalker Jiangxi bosnya. Mau nih, ada nih. Tunggu bentar. Enggak, ntar lu. Talk to ini defeat the forest wolf. Defeat the forest wolf. Kalau nggak salah 5 ekor ya. Oh ini dia nih forest wolf. Hi baby, I'm coming for you. Satu 8 men. 8 nih gua ada bawa satu. Mana? Mana lo? Mati. Iya. Yeah. Nggak apa-apa nih, gua udah ketemu kok banyak. Enggak, matinya gara-gara gua. Tapi gua nggak boleh pakai skill ngelawannya, gile. Ya iyalah, lu udah terlalu dewa, Vin. Please move closer to target. Udah gua panggil, nggak mau lewat. Belum. Agro-agronya lagi nih gua. Hai, kampret. Orang dekat taruhnya. Gua lagi nih. Ini ada nih satu. Ini ada satu nih. Oh, tiga. Dapat gua. Aduh, kampret, salah pencet. Itu yang biru-biru apa sih? Yang mana? Yang di bawah darah lu. Bawah darah gua? Enggak, yang di bawah darah. Oh, itu kemampuan lu bisa skill. Nah, kalau di sini ngomongnya fokus. Keren ini tuh. Ini tempat gua ada tiga. Gua dikit lagi, satu lagi ini gua.
ada dua nih lagi ngehajar gua. Udah. Dan gua ke tempat bawah lagi. Siapa lagi? Enggak, gua ke tempat di ini lagi, tempat yang tadi. Tahu gua soalnya udah selesai habis nih gelombang gua. Masuk ke gua sama misi yang ungu di dalam gua. Bandit, iya tuh. Bentar ya. Mana tuh yang ini blind man? Di sini nggak ada tempat buat ngisi darah gitu ya? Ada, regen sama pot. Males banget. Makanya kan gua bilang susah awal-awal, lu kira gua nggak menderita pas awal-awal. Di sini nggak ini yang nggak ngeregen di sini. Kalau mati lu darah lu langsung regen sekitar 75% kan kalau yang recover by G. Tunggu bentar. Yuk sampai kita lu. Yuk kita ke bos. Weh, ke sana. Ini bos ini kan? Gua kira bos yang itu. Stalker aja. Pancing dulu. Stalker Jiangsi. Kejap. Iya, mantap. Terus nih ke atas lagi. Iya. PR banget nih ke atasnya. Itu daily quest. Gua juga ada quest yang itu. Tadi gua udah waktu lu ngajar bos pertama kali, gua kira lu udah ngambil questnya. Belum. Ya. Sensei, gua sih ada banyak. Percuma, ntar aja dulu dah. Kita ke mana nih? Bandit hideout aja kali ya. Iya ke atas. Iya kita ke bandit dah. Evin, bandit. Nih gua lagi ke situ. Gua lagi terbang, Vin. Lama. Lama banget terbangnya. Ntar dapet air dash habis misi 17. Lu ada? Ada. Kok curang? Ya emang gua udah sampai situ. Gua cuma lagi mau nyari item sekarang buat upgrade itu upgrade aksesoris. Itemnya susah, gua butuh bantuan. Ya. Di dalam entar di training room gua enggak bisa masuk ya. Santai, gua bisa, men. Ya lu doang. Don't underestimate assassin. Gak gampang kok trainingnya, gue cuma ngasih tau doang. Let's go. Dragon Blood, 6 member in dungeon. Temen gue ada, cuman beda server. Server apa dia? Lupa gue server apa, dia jadi apa ya, destroyer. Force Master paling enak. Kenapa? Gua udah coba, tai sumpah. Bisa ngikat lo, gak bisa gerak. Udah gitu, serangannya range-nya cukup jauh. Di lawan boss yang gue bilang yang susah tuh namanya The Devourer. Wajar kan? Dia gak kena damage, mainnya di luar range serangan bossnya. Curang dong. Gua yang melee sama beberapa orang maju. Ngelawan bosnya aja. Enggak apa-apa, ini kan ada XP-nya kan? Kecil kan, lu lihat aja XP-nya 1 2 1 2. Anjir. Kampret. Matiin anaknya doang, gua hajar aja bos. Tuh menang. Naik level lagi gua. Iya. Kalau enggak salah bosnya cuma kasih 24 XP sih gitu.
pas zaman gua ya. Sekarang sih cuma satu-satu ke gua. Tunggu bentar ya. How easy were the control camera variant? Apa nih? How do you prefer? I was unaware. Apa ya, Blade and Soul mode default. Oke, good. Skill pencet apa ya, Kak? Eh? Hah? Iya, pencet Kak. Itu Kak buat buka skill. Mana sih? Ada skill baru ya? Kak, lu gak usah pilih skill aja. Udah pasti langsung ke regis di bawah hand skillnya. Apa tuh pencet? Wih, ada racun, men. Skill racun. Iya, pasti ada di bawah. Langsung semua di bawah. Kalau enggak ada yang perlu gripnya. Kenapa pasangnya di situ? Kepencet. Pinggir. Pencet. Bentar ya. Mana lagi sih? Lu Sincia kemana, Vin? Kemana-mana, Hen. Nyokap lu masak. Masak apa nyokap lu? Kayak di kayak pot gitu, apa sih namanya? Lu jangan deket-deket pas dia muter. Kenapa? 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 Pas dia lagi muter-muter jangan deket-deket kena. Enggak apa-apa. Enggak, itu nyokap lu masak apa? Dimsum. Bukan, kayak kayak apa sih namanya tuh yang si kakamber itu apa? Si kakamber. Ada. Oh. Ada bom nih, enak nih. Ya. Yeah. Gak apa-apa, ntar gua drop. Iya. Yeah. Mantap juga itu. Itu yang biru-biru itu stamina ya? Iya. Yeah. Skill gua masing-masing job beda ya. Cuma kalau di gua skill 1 sama skill 2 bisa gak pakai stamina dan bisa nambah stamina. Sama pukul-pukul pakai mouse itu bisa nambah stamina. Tapi kalau skill yang lain makan stamina semua, Hen. Nih, nih, bentar-bentar, Hen, Hen. Ambil nih bom buat bosnya ntar. Gua bersihin anaknya dulu ya. Lumayan, gua bisa bikin bosnya setelah. Soalnya kalau dibiarin ntar itu apa namanya bomnya hilang, makanya gua ambil dulu. Lu satu-satu aja, Hen. Gak apa-apa, langsung gua mau apa ya. Gak kena, poisonnya kampret. Nih, 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 Hen. Boom. Tuh, hajar bosnya. Hai, bos. Lempar bom ke bosnya. Dor. Langsung hajar. Nah. Intinya di sini, Hen. Kalau ada kasih hadiah, kalau nggak ada ya udah. Kalau ada nyala berarti kasih hadiah, kalau nggak ada tinggal. Nggak ada. Tunggu. Dah, ini gue ya. Yo, gue nggak bisa masuk di situ. Iya. Yeah. Oke, gue keluar, Hen. Gampang, lu tenang aja. Nice digs, huh? Hi brother. Hi brother Hajun. Sebenarnya ada trik loh, Hen. Kalau supaya waktu keluar masuk ruangan enggak loading, Hen. Tunggu bentar. X Hurricane Decoy. By using Shuriken, you can attack enemies. Itu dia ngajarin lu pakai combo. With decoys, you can appear behind your enemies. Ya emang gua suka begitu kok. By using shuriken, you can attack enemies from long range. Mana lagi? Si Lin karakternya kuntet sih. Eka. Eh, bisa mundur. Bisa enggak, SS 2 kali. Enggak, gua udah bisa mundur. SS 2 kali mundur dia. Iya. By using
shuriken, you can attack enemies from long range. With decoy, you can avoid behind your enemy's back. Sampai ke iron walk sih. Wall walk ya kalau nggak salah. Wall run. Nice job for a clueless rookie. Oh iya nih, enak nih bisa nice mundur. baru bisa nih kayak gue. Level 8, setau gue lu udah bisa pakai E sama Q deh. Belum. Tapi E sama Q cuma bisa kalau ada di depan musuh, kalau enggak nggak bisa. Tunggu bentar. Lemah. Lama nih. Yang si Dami-nya susah banget sih dibunuhnya. Lu enggak usah ngebunuh, lu ikutin aja dia disuruh combo apa combo. Kan di atas dikasih tahu lu harus keluarin combo apa. Iya, gua tahu. Tapi enggak jatuh. Gagal berarti. Ini gua lagi ledakin. Jatuh nggak jatuh, pokoknya lu penuhin aja skillnya dulu. Siapa tahu ya. Ya, udah. Sip. You know, I think we make a great team. But we'll meet. Are you a martial arts master? Pertama-tama juga nggak tahu gua hajarin musuhnya apa mati. Ya lah, ini apa sih? Ini ada biru-biru nih. Keluar ya? Iya, itu buat keluar. Pencet F di depan biru. Item-itemnya kan. Iya. Udah nih. Lu tahu kan ada pintu-pintu gate kayak gini kan? Kadang kan lu bisa loading, kadang enggak kan? Ada cara supaya lu pasti loading. Pasti enggak loading. Are you a martial arts master yet? Read the letter. Caranya lu berdiri di depan gerbangnya kurang lebih 10 second baru masuk, pasti nggak loading. Hah. Ayo kita ke atas. Ke sini kan stop. Iya. Ini Iron Ox bisa dibunuh nggak sih? Kalau lu pakai baju faction bisa. Ayo pakai. Lu belum dapat bajunya. Merah kan? Bukan, faction yang ini apa? Black Ram Marauder. Yang ini nih. Ntar lu dapatnya di Jetstone Village. Nih. Oh ya. Baju yang gua pakai. Ntar. Gua enggak bisa juga. Kirain bisa. Please, mana yang lu pakai? Ini yang lagi gua pakai. Oh, oke. Okay. Gua punya warna merah. Enggak, itu pasti dapat baju ini. Ini kan baju faction yang Black Ram Rider. Terus ntar ada yang Bambu Guard Uniform tahu kan? Udah pasti udah dapat tuh. Kalau lu pakai Bambu Guard Uniform itu musuhnya Black Ram. Kalau pakai yang Cerulean lawannya si yang satu lagi apa sih? Apa gue yang merah? Ini ada ini nih. Ada Bloodmaster. Lu mau enggak nih? Shield Stone Sword. Apaan? Shield Stone Sword. Gak guna ya, udah gua naikin ini ya. Gua naikin gua punya itu ya. Tadi gimana sih cara naikinnya? Buka inventory, manage equipment.
Oh iya, manage equipment. Ya, offering. Ya, correct. What the hell is this? Summoner. Ya, pakai aja semuanya. Enggak. Ya, gua aja baru level 2 ini. Red Master, Kung Fu Master. Oke, okay, evolve. Soalnya gua belum ya, gua udah breakthrough. Udah ya? Iya. Udah. Tapi ini gua butuh Viridian Poison. Viridian Poison ntar dari quest dapat. Kalau enggak gua kasih lu juga ada. Gua ada 17. Emang bisa ngasih gua gimana caranya? Retar. Cepetan 15 makanya gua bilang. Ini berarti ini biarin aja dulu ya. Biarin dulu. Ya udah. Oh, berarti ini senjatanya sekali doang. Banyak. Sekali doang gitu maksud gue. Cuman dapat satu doang. Enggak, ntar dapat lagi yang lain. Cuma lu gak usah lu jual yang pertama karena setahu gue kan katanya dari yang update ya, yang Hongmon equipment ini udah paling imbang. Dikasih bonus buat new player jadi supaya dia nggak usah cari-cari senjata lagi. Yang lu perlu cari itu item buat material upgrade-nya doang. Ini gue hajar siapa sih? Dust Rider ya. Yo. Sama ntar nyolong play-nya kalau nggak salah. Play-nya di mana gue? Ya benar kan? Tahu. Ya. Pancing satu. Oh, gue harus bunuh 10. Nih, bawah satu lagi. Baru 4. Lo belum cari yang misi yang nyari barang? Ada nih, Pillar Goods. Tapi, obtain the treasure chest from Dusk, either Captain Zonbu. Kalau nggak salah di deket goa deh. Tuh, yang camping. Bentar nih gua nggak bisa lari. Gak apa-apa, gua cuma mengambil doang. Hi baby. You cannot do that right now. Sering mati gile, konyol. You cannot do that right now. Demen banget tuh gua itu tuh. Skill itu. Nah, gua paling demen skill ini sih. Aduh, kalau gua lempar bom mati lagi nih Rider. Mati tuh? Iya, pasti mati. Mana sih yang harus dicuri? Di dalam tenda, setahu gua. Ini gua udah masuk ke tenda, nggak ada. Yang sebelah sini? Iya, tuh dia. Gua suka nih skill ini nih, Hen. Skill yang paling gua suka ya itu yang hilang. Kita ke bandit lagi. Ngapain lagi sih kesini? Hah? Quest sampai lu semua quest selesai ntar ke ini apa namanya ke Black Ender Stronghold. Emang ada lu disuruh ke situ? Iya nih kuning kuning. Oh, lu belum ngambil yang dari itu ya? Ada kartu ngomong sama orang sih gitu. Kenapa? Harus ngomong sama orang. Jadi lu ke itu ngomong sama orang. Orangnya warna kuning. Bentar. Get lagi. Gua kira lu udah ngambil quest yang itu, belum tah? Belum. You cannot do that right now. Oh, bukan, ngambil buku dari bos terakhirnya. Slow. Slow, not bad. Gampang. Ya soalnya senjata lo udah di upgrade, kalau belum mah setengah mati. Gue juga awal-awal begitu. Yeah.
Ya elah, telat banget sih. Oh ini harus ngambil treasure chest. Oh yang itu ya. Empty pouch. Wah, gua bawa pants nih. Kenapa, Vin? Gue bawa fans. Ntar gue ntar lagi. Lu serangan mob ya? Apalagi gue pakai ini nih, masih mati musuhnya. Ya iyalah Vin, the dewa. Kagak, awal-awal emang nih skill paling kuat, Slender namanya. Bisa di chain, kalau sampai level tertentu lu bisa chain jadi lebih imba lagi. Oh ini musuhnya, cupu lah. Tenang, Vin. Tenang. Tenang. Slow, bos. Slow. Pasti menang. Kok pasti? Emang gue juga awal itu. Gue ngabisin waktu lawan bos lebih lama dari lu, tau gak? Masa sih? Kenapa? Iya. Soalnya kan gue main. Hajar, 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 hajar. Darah udah dikit. Tinggal dikit. Regen dulu sampai sekitar 75% baru lawan lagi. Kalau gue enggak. Kalau gue biasanya... lawan ya lawan aja, tapi gue bunuhnya satu-satu. Sama, gue bunuh satu-satu. Cuma nggak sanggup pas awal-awal. Lama nih ini regen itu ya. Justru karena regen darahnya itu lama. Oh, lu maksud regen fokus? Regen fokus mah tabok aja pakai klik kiri. Kalau nggak klik kiri pakai skill. Bukan nih energi yang lari nih loh. Oh, yang pertama. Ntar makin lama kok larinya. Yes, udah sampai. Udah hampir habis emang. Tahu. Tiba-tiba nge itu sendiri. Sweet, eh. Lu bisa gagalin, lu gerak aja batal, enggak jadi upgrade. Jadi misalnya lu terlanjur pencet F, lu pencet A. Oh, ini. Enggak apa-apa lah. Udah. Sebenarnya sayang materialnya sih, tapi mumpung gua masih banyak materialnya enggak apa-apalah. In my dress. Gua palu buat upgrade ada 85. Gila. Nah, mati-matian gua koleksinya, lu tau kagak? Kalau enggak gua belain palu, repot. Sebenarnya gua pikir awal gua enggak mau palu dulu, cuma ya udahlah. Soalnya yang lain buat bikinnya mahal, susah lagi. Itemnya mahal. Apa sih ini? So ngapain? Wild bear. Wild bear bunuh 3 ekor apa 4 ekor tuh, lupa gua. Gampang. Tapi agak jauh.
Keren tuh skill yang itu tuh. Mana? Yang tadi gua pakai. Ajar terus sampai itu. Tuh yang itu tuh yang skill terakhir gua tuh yang jerot. Nih nih nih. Yang recruiter ya kalau enggak salah suruh bunuh ya. Ini ada item. Selesai. Ini apa nih? Stop. Enggak, lu disuruh ngirim dia ke itu. Ngirim dia pulang kabur gitu. Ke alam baka. Berapa ekor ya? Seinget gua 2 ekor atau 3 ekor. 2 3 3. Well, bear udah kelar. Bear. Ntar ya gua cek dulu. Udah. Berarti tinggal yang recorder ya. Bisa ambil gak lo itemnya? Bisa? Bisa. Ambil aja tuh buat lo makanan. Makanan apa? Bapak buat ngisi darah kalau genting. Tapi bedanya kan, lo cuma bisa ngisi itu doang. Cuma bisa ngisi kalau gak dipukul. Kalau dipukul langsung batal. Jadi itu buat emergency lah. Iya tuh gue lihat ada 5 ya, bapak gue. Gua ada 70. Dapat dari dungeon enggak pernah pakai item. Udah nih, udah itu, udah kelar. Gua aja enggak pernah pakai item, gua aja enggak tahu pakai item yang gimana. Itu ada angka hoki. Iya, pencet. Jarang pakai item gua mah. Sekarang belum. Ntar kalau di Devourer lu pasti pakai. Makanya mending simpen sebanyak-banyaknya, itu susah itu bos kampret. Apaan Devourer apaan? Bos, bos terakhir map ini. Viridian kos. Habis selesai Viridian kita ke Cinderland namanya. Cinderland. Tapi itu buy one enggak? Enggak, harus party. Lu bisa sih nekat buy one tapi enggak bakal menang. Bisa lah menang lah. Ya, lu enggak tahu. Kalau enggak lu kapan-kapan cari aja kalau misalnya enggak belum sampai situ lu pingin lihat lu lihat aja orang party di situ. Kalau partinya udah level 50 semua sih iya sih cepat matiinnya. Bentar ya, Vin. Ini gua lagi cek ini. Eh, kampret. Kita di sini ya. Ya, sekarang ya. Lu lawan Devourer pas level 20-an, 22 apa 23 udah lawan. Waduh, susahnya bukan main, Ed. Aduh, ini gua kepencet lagi. Mana ya? Apa? Ini gua. Oh, ini dia nih. Enggak, ini nih. Gua lagi pengen ini di sini nih. Apa yang alternate itu loh, alternate. Oh, soul stone. Yes, correct. Soul seal ya. Betul. Alternate-nya enggak usah dipasang kalau lu enggak ada yang lebih bagus. Enggak apa-apa ini gua ada banyak ininya nih. Hancurin aja, Hen, daripada penumpun di tas yang enggak kepake. Dihancurin ke? Lu buka inventory. Di bawah kan ada tulisan gambar palu kan? Iya. Yeah. Lu pecahin aja, hoki-hoki lu dapat namanya fusion, apa tuh fusion material ya? Ini jadi fusion apa? Atau fusion bentar. Materialnya lu simpen. Ini itu jadi ntar. Ini jadi apa nih alternate soul shieldnya nih? Gua udah jadi nih, satu lagi. Seset gak? Iya seset. Apaan? Yang gambar orang. Namanya? Apa ya ini? Black Ram. Tapi bagus dia buat critical awal-awal pakai aja kalau lu enggak ada. Sama stalker soul shield bagusan mana? Sama stalker lebih bagus stalker. Lebih bagus stalker. Ya. Tapi lu harus punya satu set. Udah ada gua. Udah ada satu set. Pakai yang stalker aja. Ya udah yang ini buang nih. Dia kan efeknya buat increase akurasi 2, terus critical plus 13 sama critical plus 17 stalker. Criticalnya itu lebih bagus daripada yang black ram. Berarti ini buang aja nih. Buang. Ntar kalau lu udah pakai yang kayak punya gua nih nanti level 20 Viridian Valor kan. Itu lebih keren lagi. Defense plus 6, AP 180, critical 61, defense by 10. Buangnya salvaging ya? Nah, salvaging aja. Soalnya siapa tahu ntar lu dapat item buat gabungin soul shield. Ntar dapatnya broken piece.
Ya berarti belum beruntung, broken piece-nya boleh lu jual nanti. Tapi kalau hoki kan dapat yang fusion material itu, lu bisa pakai buat nge-fusion social. Gila ini mah semuanya ini. Hoki-hokian, gue juga cuma baru dapat 7 biji, itu berapa banyak social yang jadi korban gara-gara begituan, lu kagak tahu aja. Kalau gampang ya, kalau gampang dapatnya mah enak kali. Udah dapat nih. Susah payah. Udah dapat nih gua fusion powder. Nah, ya itu, betul. Black Ram Critical Soul Shield. Wah, gua dimasak. Ya udah ini udah dapat gua. Sip. Kemana lagi kita? Itu gua yang di atas Black Adder's Long Stronghold. Yuk sana. Udah ambil questnya belum? Udah. Semua. Udah. Habis selesai ini ntar ke ujung hand. Ujung mana, kanan? Ya ke sebelah kanan. Itu apa namanya? Pindah map. Di map baru gua enggak bisa bantu lu. Kenapa? Ivan. Gua udah lewat soalnya, kalau masih bareng sama lu bisa barengan. Apa? Event. Event yang itu map selanjutnya. Ya. Ini lu enggak bisa masuk di sini. Bisa. Gua lagi nunggu, gua males loading soalnya. It's hit. No mention. I've seen. Capek nunggu loadingnya. Udah. Awas, hati-hati di sini musuhnya banyak. Musuh banyak. Banyak. Banyak banget di sini. Hai, baby. Ini bosnya 2 apa 3 ya, Pak? Efek habis nusuknya itu loh keren. Gampang. Bos lagi nih. Sepertinya kalau nggak salah di sini. Anjir, gue dibom lagi, gampret. Mentang-mentang di assassin juga. Iya. Oh ya, misi yang ungu lu udah accept belum? Udah nih, ada di sini. Lu nggak ngambil itu petinya? Mana? Oh iya, itu dia. Yang di sini juga peti, enggak nyala. Ada hijau-hijau enggak? Kalau enggak ada, enggak ada. Enggak ada. Nah, itunya quest-nya di sebelah sana. Jet.
Ya, langsung bos. Oh, enggak deh. Bos. Itu training mission, diajarin combo baru. Kebanyakan cerita tau ini. Bagus ceritanya. Serius, bagus ceritanya. Apa, pencet satu. You'll be in stealth for a set time. Cyclone sweep allows you to attack and render your enemy unconscious while you're in stealth. If you use shadow dash to get behind your opponent, you'll be in stealth for a set time. Cyclone sweep allows you to attack and render your enemy unconscious while you're in stealth. Gimana sih ini? Pan, gua enggak tahu kombonya. Gua enggak tahu combo lu masalahnya, Hen. Kalau lu nanya gua yang Force Master, gua masih tahu. Oh, oke, oke. Understood. You cannot do that right now. Keren-keren. Jadi bisa gua tackle dia. Gua suka Blade Dancer itu gara-gara dia bisa Phantom Grip. Phantom Grip-nya paling oke sih. Kalau Destroyer kan bisa ngangkat-ngangkat. Tunggu bentar. Kalau apa ya? Kalau yang setahu gue yang Phantom Grip yang bisa cuma yang Force Master yang bangsa-bangsa Magic. Tapi Blade Dancer ini kayak high-nya Magic sama pedang. I've seen worse. Udah nih, bisa. Aku udah di tempat bos finish quest. Bentar. Apa tuh, Saika? Flash Kick Combo. Apa sih? Use the core, ayo. Gimana sih caranya? Cara apa? Lu emang disuruhnya apa? Enggak, ini flash kick combo. Kan di atas dikasih tahu lo pencet-pencet apa. Cylon sweep. Pencet apa Cylon sweep? Cek dulu nama skillnya, pencet ALT lu arahin ke skillnya kan kelihatan namanya apa. Oh, pencet tab. Decoy pencet apa sih? Oh! Oke, keren banget. Gua keren. Oh. Oke. Gini caranya. Pas di situ kalau nggak salah diajarin ini nih apa namanya Phantom Grip Combo. Kalau gua anjir ini susah banget. Enggak, ini enggak mau ini gua, susah banget nih. Kan udah diledakin, pencet tap. Lu enggak usah pencet berkali-kali, habis pencet sekali langsung tap. Soalnya kan kalau enggak kuncinya boros, fokusnya boros. Kalau fokusnya habis enggak bisa keluarin. Tunggu bentar.
Nggak bisa nih, Vin. Flash kick combo pencet apa nih, anjir? Gua kan nggak tahu nih. Nah, soalnya gua nggak bisa lihat. Lu pencet K. Habis pencet K, lu select icon. Jangan yang list. Ini gua lagi di attack nih, masalahnya susah. Darah gue soalnya, nggak naik, nggak ini, Vin. Tunggu, decoy, silent sweep. Decoy, satu, flash kick. Decoy, satu. Try decoy. Gua tau. Decoy. Aduh, kampret. Masih belum nih, salah. Ayo, decoy. Aduh, belum. Aduh, benar-benar. Decoy yang bom itu ya? Bukan, decoy yang kayaknya gua baru tahu nih, decoy yang berubah. Decoy. Satu. Tap. Tom. Oh gitu. Oke. Gua tau kan. Ah, kampret. Decoy itu ya gua dari tadi salah. Salah. Ini darah gua ga naik-naik nih. Gara-gara ek. Satu. Tap. Ya, gua dapat caranya. Gampang kan gua udah bilang. Tapi keren juga sih kombonya. Satu. Ya, sip. Bisa. You look like a real assassin. I'm impressed. Well, I have to... Sip, udah bisa. Jadi ini pencet 2 terus nggak lama pencet 1 yang sliding tackle gitu. Terus nggak lama pencet tab lompat. Terus pencet F kayak ya, lightning strike ya. Gitu. Tahu gua, itu gua juga ada pas itu. Tapi gua punya lebih gampang, pencet 2 1 langsung F. Nyebalkan. F gua udah upgrade, F gua keren banget. Cara upgrade-nya gimana? Ntar habis chapter 17 bisa upgrade skill. Iya, jadi ntar ada skill point, lo bisa distribute ke skillnya. Gua mah Storm jelek. Iya, Storm jelek, ntar gantinya upgrade-annya keren nih. Gua kasih lihat ntar, mana ada musuh gak. Gua bisa ganti upgrade yang pure damage sih, tapi males ah, gila. Gua kemarin gara-gara gua pure damage, gua dibantai, lu tau gak? Sama bossnya. Orang aja. DPS hitter paling gede damage gua, gila anjir, gua bilang. Dihajar sama boss, gua gak hajar bossnya 700, 1000, 1000, yang lain dibawa semua, yang dikejar terus gua. Ini talk to one chimpyong di mana nih? Oh, di tempat awal. Nih, hand gua kasih liat nih. Ih, gak kena. Mati, anjing. Nih, yang punya gua gini nih, Vin. Lihat deh. Yang punya gua gini nih. Nih. Kampret. Ntar. Tunggu gua delay dulu. Satu. Gitu, Vin. Masih lebih keren. Hah? Tom lu
Storm gue jelek tau. Itu Storm yang lompat. Iya, Storm lu masih keren, Storm gue jelek. Storm gue udah gue ganti karena gue lihat jelek banget, sial. Damage-nya kecil lagi, cuma 40. Sama, gue punya juga kecil, tadinya gak mati sih Bear. Nih, kalau gue ganti punya, sekarang ganti kayak gini. Nih, gue kasih lihat, tapi gue harus bikin dia jatuh dulu. Kalau gak jatuh gak bisa di stomp. Ya iyalah, sama gue punya juga, kalau nggak jatuh nggak bisa di stomp. Lo pikir? Kok udah kesini lagi sih? Ya gue balik lagi ke bawah. Oh iya, ada. Habis ini ke sebelah kiri dulu. Tapi bukan yang map ujung, ke kiri di sini ada ke pantai. Itu juga susah tuh, musuhnya banyak lagi. Please, we need to find him. Bukan, gua ke Devile itu. Nah, Devile apa? Kesini kan? Bentar. Yang Devile Tomb. Oh, Devile Tomb lo tadi. Oh, makanya tadi gua heran. Tempat yang tadi, bos yang itu lagi, yang Force Master. Yang tadi kita ke bawah. Yo. Yang mati. yang kita belum ada itu ya. Oh iya, di sini. Pantes tadi gue bingung, kayaknya kok lu cepet banget dan. Hai bebe. Mana? Itu keren lah. Iya, itu sudah upgrade. Sebelum di upgrade belum, nggak kayak gitu. Sebelum di upgrade kayak gini nih. Nah, gua ilangin dulu skill. Mana nih sebelum di upgrade. You cannot do that right now. Oh, ini ada yang ini. Sebelum diapret kayak gini nih. Loh, oh iya, gua belum. Woi. Ada apa? Enggak, ini gua punya. Darah gue tinggal dikit. Coba lagi, bisa kan? Oh bisa nih. Akhirnya bisa juga. Nih combo gue yang sebelum gue upgrade kayak gini. Oh, cuma diinjek begitu doang. Sama, gue punya juga cuma diinjek. Mau kayak gimana lagi? Anjir. Kelar hidup lo. Waduh, mati lagi, sial pake. Salah gua.
Udah, gitu doang. Cek peti, ada hijau-hijau nggak? Nggak ada, balik. Nggak ada sih, nggak ada sign apa-apa. Ya, nggak ada, nggak apa-apa. Emang random sih, kadang ada, kadang nggak. Udah, gitu doang. Ya. Gue pas itu masuk dungeon berapa kali ya? Baru nongol sekali. Coba nih. Darah lu gede banget, 2000. Masih kecil kan? Ya oke sih buat sekarang. Karena stiknya masih di sini. Coba lu udah ke itu deh. Kenapa mereka lebih kuat? Kuat, musuhnya makin lama makin kuat. Apalagi bos gak ada otaknya nambah kuatnya gile. Anjis. Menang yang penting bisa di solo. Susah solonya. Kalau yang di Cinderwood udah kayaknya udah susah banget nge solo. Yang penting ada ini aja, ada cara untuk ngindar-ngindar gitu. Apa sih ini? Ada baju nih. Iya, itu ntar dikasih itu apa namanya? Bambu guard. Gue merah aja lah. Eh, bukan ya? Bukan bambu guard, apa ya itu? Gue ngambil yang kuning sih. Gue ambil yang merah. Shield Stone. Mana sih? Oh, gue udah ada nih yang Viridian itu. Poison. Viridian Poison. Iya, kok nggak bisa berubah sih? Apaan Viridian apa? Poison. Oh, itu. Lu masih belum ada alatnya satu lagi yang Shield Stalker, kalau nggak salah namanya. Silat Stalker Dagger ya? Gua ada, itu harus buka dari Stalker set. Cuma masa kalo... sih? Enggak kayaknya. Dia cuman butuh ini doang, cuman... Oh iya, Stalker Dagger. Iya, 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 ya. Korek. Sorry, sorry. Itu Stalker Dagger kan lo harus buka dari itu. Dari apa namanya? Dari Stalker Locked Chest itu yang dapat dari zombie yang Stalker Jangshi itu. Mm-hmm. Cuma masalahnya kan, kalau lo nggak punya namanya Brilliant Viridian Key kan, dapatnya random. Bisa segala job lu bisa dapet. Iya sih. Kebetulan pas gua lagi itu, pas gua lagi kemarin buka-buka dapet punya lu. Pas gua nyari punya gua sendiri. Ya gua nggak jual, gua simpen aja. Lu kok kesitu bukannya kesini ya? Ini ada satu yang warna biru. Summon Osung at her grave. Oh ya, manggil si cewek ya. Di batu. Mana batunya? Batu kayak Tom gitu, ada sinar. Setahu gua sih di sini sih, tempat gua berdiri, tapi nggak tahu deh. Oh, ini tuh dia tuh. Ini. Itu tuh tuh. Salah yang ini. Dia nggak agak. Itu nggak agresif. Kalau yang warnanya merah baru agresif. Hai, baby. Ntar balik lagi ke sana. Mana lagi? Balik lagi. Udah nggak ada lagi, langsung. Masa? Yang kuning-kuning nggak ada? Udah nggak ada, udah sekarang ke kanan. Kanan bawah. Yang bawah kan? Iya. Iya, seinget gua ke situ. Di situ misinya susah lagi tuh. Musuhnya segudang, gile. Ntar lu lawan bos. Gampang, bos. Tuang. Enggak, bos di sini mainnya keroyokan. Kalau nggak salah 5 lawan 1. Gue nyaris hampir mati. Lucky berhasil menang juga sih terakhir-terakhir. Defeat Black Ram Tux. Enggak, pertama lu kasih dia obat tidur dulu. Ceritanya, ini story. Cuma map ini setau gue bisa masuk. Map kota yang gue nggak bisa masuk. Hai. Let's go, baby. Yeah.
Ya, gua dapat switch step. Dapat 10. Yang anjing udah beres nih, silakan lawan sisanya yang perlu. Tau gue yang ini lu nggak usah lawan deh, yang ini nih, yang di sini. Ini apa nih? Oh, jadi. Ya udah. Yang dipecahin dulu maksud gue, kesini dulu nih. Oh ini ya? Yo. Paling repot ngelawannya. Tenang, lu gak lihat. Lu ambil bomnya. Tenang, gua dewa nih. Mana lagi? Oh, ke itu. Kapal. Tau gua kesini deh. Tempat gua sekarang berdiri. Oh iya, naiknya ke situ tuh. Ah, kampret. Gua kena, Vin. Apa? Ini gak bisa lari gua jadi. Sini lo. Gua nggak bisa bunuh dia, dia nggak stuck di situ. Gimana? Nggak apa-apa. Salah jalan gua tadi. Ya, let's go. Awas, musuhnya ngejar lu sampai mati, Hen. Tenang, Vin. Dah, mati dia. Kalau nggak salah ngomong sama orang nih yang di belakang sini, kalau nggak salah. Nih. Ya, ada itu, cutscene. Cutscene. Ya, cutscene. Kenapa dia? Dibikin pingsan. Kan lu racunin supaya dia. Mana? Udah nih. Belum sih. Enggak beloman. Lu lagi cutscene juga kan? Enggak kan? Tahu nih coba. Chapter 10. Lu udah ada orang tidur. Enggak, gua udah lewat dulu. Jadi gua tahu. Enggak, lu ada lihat orang tidur enggak ada kan? Enggak ada, enggak bisa. Itu misi cuma lu doang. Oh, ini malam. Hi babe. Hi babe. Ini kampret nih. Gua cuma membantu pekerjaan lu supaya lebih mudah nih di sini. Excellent. We should release the other militia members. I sort of feel bad. Mana? Udah yuk langsung tinggalin dia. Dia lagi ngebebasin orang, kita bahajar musuhnya semua sebanyak-banyaknya supaya dia gampang ter. Lurus yang di sebelah sono ya. Ya udah, boleh. Yeah.
awas, gak usah sampai ke situ. Daerah sini dulu. Itu ntar habis ini. Itu ntar habis nih, Hen. Enggak lagi. Ada sih di ujung sini rame-rame. Jadi yakin kuat, Hen, ke sini. Enggak terlalu. Ada 4 ekor. Terus di situ ada 4 lagi. Aduh, anjir. Mati gua. Hahaha. Ntar gua isi darah dulu deh. Lu mana itu orang lu yang seharusnya kesini? Udah kesini belum? Belum, masih di sana. Kok gua samperin? Darah dia kurang gak? Emang ada tulisannya? Oh iya, kurang. Kok ada lagi sih? Iya, kadang ada. Darah gua ini nih. Nih ada gua. Kan udah gua bilang misi di sini susah. Gua pas itu solo setengah mati. Bisa sih. Tuh ambil bom tuh masing-masing. Eh, ambil. Jadi ngapain kita dari tadi? Enggak bener sih. Ntar juga ke situ, kita harus beresin. Tuh ambil tuh bom nih. Mana orangnya? Di sini nih, dia nyelamatin yang di sini. Makanya kan tadi bersihin sini dulu. Tapi kan tadi bisa ada lagi. Ada, kadang ada yang datang. Gue lupa. Kelupaan gue kalau ada yang datang. Eh, ada kotak. Ini ada makanan nih, Hen. Mana? Nih. Mana makanan? Di tempat gua berdiri. Where are you? Oh, gokil. Udah, lu ke situ dulu, misi dulu deh. Oh, lu di situ. Iya, udah gua ambil. Soalnya kan kalau nggak salah lo disuruh kesini kan? Ingat gua di sini ada bom lagi deh. Oh ya ada. Nah ini abis ini lo disuruh pasang bom kan? Melo. Dibantu sama dia masih gampang sih. Or apa? Kok gua bisa masang bom? Bisa lah, mungkin lu satu party sama gua. Oh kan, datang lagi kan? Gua bingung, kadang keluar tuh dark strike, kadang enggak. Yang mana? Enggak, skill dia ada
skill gua. Anjing. Kenapa? Lu mati. Iya, kenapa? Gokil. Woi, lu jangan bawa ke sini, gua mati kalau kena hit. Mana sih? Oh, gila keren banget. Lihat nih. Dia kabur, lu kejauhan. Oh, ini bos ya? Iya. Oh, gampang lah. Enggak, udah ganti. Udah habis. Enggak kok. Enggak, ntar habis nih. Habis ini lawan lagi, jangan deket-deket. Dikeroyok lu. Udah. Keren. Udah kasih lagi belum? Belum nih, ini kan ada yang tuh ada banyak musuh. Tuh, setahu gua kalau udah selesai misinya bisa tinggalin aja mereka, biarin berantem. Oh gitu. Yo. Oh iya, emang nih mereka semuanya berantem. Yaudah yuk. Keren nih skill gue. Skill gue yang ini keren nih. Bisa tiba-tiba mati muncul di belakang. Gue sial, mati. Kena bom. Gue lagi jalan-jalan di ujung. Kena ledakan. Luar. Goblok. Eh, ini ada daily dash. Bentar gue daily dash dulu. Anjir, cuma nambah satu. Lu juga satu. Anjir, cuma nambah satu, sakit. Susah sih daily dash-nya begitu. No loading jadinya. Lu loading? Enggak. Mana? Mana? Oh, itu dia. Ini habis ini udah selesai nih misi lo. Great message. I guess anyway, we don't know, but Captain Hard was you and dead. Sip lah. Oke lah, gua mau tidur. Udah kelar nih. Kita tinggal ke map baru. Iya. Nah, kita lanjutkan secepatnya. Actually sebelum Sinjia lah. Ya udah. Dah. Bye bye. Oh ya, ngomong-ngomong senjata Hongmon lo